bukti ini mas bro. Tapi nek neng manuk mas bro, heran jauh bahaya kayak mas bro tenan kayak bincang tenan mas bro ngita kayak harap wong sakti kayak kau nak dingklang langsung mas bro. Lagi kayak piye karpe kayak pocong ngono kayak kan gue den uang lah manuk urut tuh manuk urut tuh kayak manuk murah tuh. Kameramen nyetel peluk nih mas bro ya. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Sedih cok. Angger setelan es ini mas bro, gini tangan tuh mas bro. Ya jalan neng rai mujo. Ah, nah bukti ini mas bro. Tapi nek neng manuk mas bro, neng rai gak pati neng ngirung barang mas bro. Ambune wangi ya cok, lek kita ketundungi. Ini ranjau bahaya ini mas bro ya. Orang yang kumisnya tebel, yang tatunya berserakan, kebal bacok, kebal tembak, ini kapan ngicek ini mas bro, jadi pincang ini mas bro ya. Jadi pincang ini mas bro ya, pasti pincang orangnya mas bro. Nah, saya jamin mas bro ya, apalagi tai ayam itu mas bro ya, pasti pincang orangnya. Oke mas bro, kita lanjut. Bop. Dewe mikat kono ae, Cuk. Pinggiran kono. Oke, Mas Bro. Oh, kita mikat di pinggir sini aja, Mas Bro ya. Deket sapi-sapi tadi. Tapi tadi di situ, Mas Bro. Yo. Assalamualaikum, Mas Bro. Sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Merton APS Pulang Lubuk Linggau. Mangkat ireng balik geseng ya, Mas Bro ya. Pada kesempatan sore kali ini kita mikat burung sikatan ya, Mas Bro ya. Burung sikatan. Burung-burung cantik mas bro ya, kita lapak nanti ya mas bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya mas bro ya. Karena di channel APS ini masih banyak trik-trik jitu dan trik nggak ruwet sih mas bro ya. Oke lah mas bro, kita langsung lapak di sini mas bro ya. Sini kita lapak mas bro. Sedek desa nih mas bro ya, itu situ udah desa.
Wus, anginnya mantap mas bro ini ya. Wus, nantek keterak kok yang kuat itu. Suasana ini agak mendung lagi mas bro. Tapi ini mas bro ya, saya nelek mau. Ranjau bahaya kayak mas bro, tenan kayak. Bincang tenan mas bro, ngitek aja. Arep wong sakti kayak kok nak dengklang langsung kok mas bro. Langsung jinjit-jinjit. Oke mas bro, kita pindahkan kameranya. Oke mas bro, mudah-mudahan kelihat ya mas bro ya. Nah ini mas bro ya, ini dia kena angin tadi mas bro ya, jadi ekornya habis mas bro. Kayak itulah mas bro ya, ini burung serikatan londo ini mas bro ya. Itulah setelah pulutnya disetel tadi sama kameramen ya. Jadi burung-burung burcil ini nggak bakalan bisa jatuh dia mas bro ya. Jadi kapan pulut agak muda bisa bergantian mas bro ya. Dia kapan nggak ngunci bergantian terus, yang atas tuh bisa kena. Tapi kapan kayak gini
yang di dalam-dalam sini tadi takut dia mas bro ya. Ini juga nggak dibersihin banget juga nggak apa-apa nih mas bro ya. Ini perenjak nih bagus banget ini mas bro. Ini perenjak apa nih? Perenjak tamu ini. Nih, mas bro ya, mantap ini mas bro. Kita liris mas bro. Tuh, perenjak tamunya mas bro ya. Ini mantap ini mas bro. Buat masteran bagus ini mas bro ya. Tuh, serikatannya. Kek. Nih, terbang, tus. Terbang. Korlap mas bro. Korlap trotol ini mas bro ya. Nih. Nih. Nah, trotol ini mas bro. Mantap mas bro ya. Trotol ini. Bersih mas bro ya, nggak dibersihin juga masih tetap bersih dia, mulus sekali. Oke, lepas. Cus. Ini mas bro, tuh terbang. Nggak usah langsung dibersihin, nggak apa-apa mas bro kalau. Nah itulah mas bro ya, kapan kelebihan pulut agak keras dikit itu ya nggak bakalan jatuh dia mas bro ya. Susah kalau sudah ngunci nggak bakalan jatuh, belum ngunci juga susah jatuh ya mas bro ya. Semoga berguna dan bermanfaat ya mas bro ya. Nah inilah masang sikatan londo ya mas bro ya. Pokoknya kopi susu yang penting tetap aman mas bro ya.